Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Hasyam Muiza binti Saifabari dalam program Bicara Guru. Pada hari ini, guru jemputan kita ialah Teacher Aimi. Dipersilakan Teacher Aimi untuk duduk. Okey, Teacher, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, Teacher. Saya nak tanyalah beberapa soalan ke Teacher. Okey. Apakah kemahiran penting dalam permainan bola jaring? Permainan bola jaring, kita selalunya pentingkan pergerakan kaki lah, di samping cara baringan bola. Baringan bola, selalunya kita buat loop ataupun baringan tinggi. Tapi awal-awal kita memang bentuk pergerakan kaki sebab dalam bola jaring ni memang dia banyak rule dia, and pergerakan kaki tu penting. Contoh bila dapat bola, pacak and kaki belakang tu pacak, kaki depan lah yang gerak. Do rotation and pass the ball to your friend. Dan balingan, selalunya kita memang baling tinggi. Kalau tengok bola jaring ni, kalau tak lompat memang tak dapat lah bola. Kita memang kena baling bola tinggi and jauh. Okay. Baiklah. Terima kasih Teacher kerana sudi hadir ke program Bicara Guru. Jadi kawan-kawan, berakhirlah program kita pada hari ini. Bertemu kembali bersama saya dalam episod seterusnya. Bye.